Ini dia persiapan mahasiswa India menghadapi masa depan yang berbasis teknologi canggih. Untuk mempersiapkan mahasiswa India menghadapi masa depan, berbagai strategi dan inisiatif dapat diterapkan seperti memperkuat pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Dan hal ini bisa dilakukan melalui kurikulum yang lebih fokus pada keterampilan teknis dan penalaran ilmiah, serta meningkatkan fasilitas laboratorium dan akses ke peralatan teknologi terbaru. Banyak institusi menggunakan teknologi AI untuk personalisasi pembelajaran. Platform e-learning memungkinkan mahasiswa belajar sesuai kecepatan dan gaya belajar mereka. Bahkan, pendidikan India mulai menggunakan teknologi realitas seperti VR untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Selain itu, program pemerintahan seperti Digital India dan Make in India juga mendukung peningkatan literasi digital dan inovasi teknologi. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi. Banyak universitas dan lembaga penelitian mendirikan inkubator bisnis dan pusat inovasi untuk mendukung mahasiswa yang memiliki ide startup berbasis teknologi. Wah, canggih banget ya! Jangan lupa like and comment!